Hai semua, pada saat ini saya akan menceritakan sedikit tentang Ellen White atau yang sebelumnya bernama Ellen Harmon. Ellen Harmon dilahirkan dari pasangan bernama Robert dan Eunice Harmon. Robert dan Eunice Harmon memiliki 8 orang anak dan di antara dari 8 anak itu ada Ellen Harmon dan Elizabeth yang mereka adalah kembar. Pada satu kali ketika Ellen bersekolah di kelas 3 SD, ketika dia berada di sekolah, lalu tiba-tiba ada temannya yang merasa tidak senang dengan dia. Lalu si temannya ini ketika pulang sekolah mengejar Ellen. Pada waktu itu Ellen berlari. Tetapi ketika Ellen berusaha untuk menoleh melihat teman yang mengejar dia, ternyata temannya ini sudah melemparkan batu dan batu itu mengenai tepat di wajah Ellen. Seketika itu juga wajah Ellen terluka, bahkan diceritakan oleh cicit daripada Ellen White bahwa hidung daripada Ellen pada saat itu juga mengalami luka yang cukup parah, sehingga oleh karena kejadian itu Ellen tidak sadarkan diri untuk waktu yang cukup lama. Bahkan diceritakan itu menyebabkan dia tidak sadarkan diri selama 3 minggu. Dan oleh karena Ellen Harmon pada saat itu mengalami luka yang cukup parah di hidungnya, dia juga bukan hanya sempat tidak sadar, tetapi dia mengalami keadaan di mana dia sulit untuk bernafas. Sehingga akhirnya dari pihak sekolah menyarankan agar Ellen tidak sekolah lagi karena dia mengalami penurunan fisik. Akan tetapi kemalangan itulah yang Ellen rasakan justru membuat dia bergantung dan memalingkan pandangannya kepada surga. Dan pada mulanya Ellen bukanlah seorang Advent, tetapi Ellen adalah dari gereja Metodis. Oleh